Wah, apa ini isinya, guys? Ini kayaknya lem deh. Nah, kalau ini isinya nasi dibungkus sama daun. Kalau ini kayak kayak timun gitu ya. Oke deh, kita coba makanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya kalian hari ini? Guys, aku mau cerita sedikit nih. Ceritanya, kemarin itu ada teman aku nih yang ngasih masakan rumahan. Ini masakan Libanes. Ini ada lem, ini apa ini kayak kayak terong ya. Terus ini nasi dibungkus sama daun, guys. Aku belum pernah makan masakan ini sama sekali. Ini pertama kalinya. Oke, guys, kita coba dulu masakan Libanes ini. Enak gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mama, babe. Enak banget. Tapi asin, guys. Aku tambahin irisan cabai ya. Enak tapi terlalu asin coklat buat aku. Jadi cara bikinnya sama dengan cara bikin risol, guys. Pertama daunnya dulu siapkan, terus beras sama segala sesuatunya yang mau dimasukin ke sini. Ini isinya ada nasi, bumbu-bumbu, sama daging cincang. Sekarang aku mau coba ini. Asyik. Rasanya asam. Lemnya enak. Enak banget, empuk. Apa makan lemnya sama campur nasi aja ya? Biar nggak terlalu asin. Aku kurang suka masakan yang asin-asin, guys. Kalau yang asin-asin rasanya merinding. Makanya aku kalau masak garamnya sedikit aja. Kayaknya aku nggak bisa terusin ya, guys. Asli ini enak banget. Cuma terlalu asin buat aku. By the way, makasih ya yang udah ngirimin masakan Libanes. Aku suka. Nanti aku mau bikin sendiri aja deh. Aku mau cari resepnya. Kayaknya bikinnya sih nggak begitu susah. Oke, guys, sekian dulu video aku hari ini. Kayaknya aku nggak bisa nerusin makannya sampai habis. Terlalu asin. Dah.